berada di dalam perjalanan, kami persilahkan kepada hadirin yang telah hadir di Bentara Budaya Bali menikmati kudapan yang telah disediakan. Selain itu, bagi hadirin yang belum mengisi buku tamu, kami persilahkan untuk mengisi buku tamu di meja registrasi. Dan selain itu, kami juga ingin informasikan beberapa agenda Bentara Budaya Bali mendatang. Di antaranya ialah workshop seni rupa bertajuk Seni Rupa, Meditasi, dan Jati Diri serangkaian dengan pameran dua musim yang akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 20 Juli 2014, pukul 17 WIB. Orang untuk meraih pemahaman yang paling mempribadi dan hakiki. Ya, pada tataran tersebut, goresan garis, torehan warna, atau sapuan cahaya dengan aneka kemungkinannya merefleksikan sesuatu yang boleh jadi merupakan pergulatan batin yang berujung pada pengalaman spiritual. Dunia abstrak Made Budiane dan Sipamanik terbilang otentik, sejalan dengan pemahaman dan pengalaman hidup mereka. Made Budiane merupakan seniman kelahiran Denpasar 27 Maret 1959 yang menamatkan studinya di ISI Yogyakarta. Ia telah berpameran tunggal baik di dalam negeri maupun luar negeri, di antaranya ialah pameran bertajuk Archit Parasit, Crossing the Horizon, berpameran di Cemeti Modern Art Gallery Yogyakarta dan The Northern Territory Museum of Art and Science Darwin Australia, serta turut pula dalam pameran bersama seperti Perjalanan Rasa, Bambu Festival, Six Master from Bali, Entitas Nurani, Ilustrasi Cerpen Kompas, Art Forum at Art Singapore, Understanding Contemporary Southeast Asian Art di Kuala Lumpur, dan lain sebagainya. Dan Sipamanik merupakan seniman kelahiran Mataram 4 Mei 1964 dan baru saja melangsungkan pameran tunggalnya Back to Heart di Made Budiane Galeri Bali serta beberapa pameran bersama seperti pameran Perjalanan Rasa 2 Gema Merdeka, pameran Silaturahmi Budaya, pameran Seni Rupa Nusantara 2 di Galeri Nasional Indonesia Jakarta, dan sebagainya. Eksibisi seni rupa dua musim yang didukung oleh Snera Yuza Art Space ini akan berlangsung hingga tanggal 28 Juli 2014. Ketika mengadakan masyarakat, tapi tiba-tiba saja tadi tayangan saya tonton, Ibu Sipamanik itu pelukis hati, Ibu Pak Made Budiane itu pelukis yang mendapatkan inspirasi seni dari alam. Kedua sisi ini memang berbeda dan berlawanan. Pelukis hati itu mengandalkan hati, hati itu adalah instansi moral tertinggi dalam diri manusia. Dia adalah alat dari budi, menentukan baik buruk sebuah tindakan. Oleh karena itu, hati begitu halus, begitu abstrak. Jadi benar Pak Waring Wicaksono juga sangat benar. Pak Budiane juga dikatakan pelukis idealis. Idealis itu tidak nyata. Apa yang idealis itu ada di dunia gagasan. Sebuah gagasan tidak akan pernah menjadi nyata tanpa dilakukan. Oleh karena itu Pak Budiane juga seorang pelukis abstrak. Dan saya setuju dan sangat setuju dengan pendapat itu. Kalau kita bicara hati, tentu yang kita maksud adalah budi. Budi itu ukurannya keluhuran. Oleh karena itu, barangkali Ibu Sipamanik ingin memunculkan keluhuran-keluhuran kehidupan. Sedangkan Pak Budiane yang berangkat dari alam, alam itu memberikan kita logika, memberikan kita rasional, tetapi Pak Budiane tidak mengungkapnya secara nyata, tidak mau terikat pada nama dan rupa. Oleh karena itu muncul warna-warna, garis-garis yang mungkin susah ditangkap oleh rasional. Dan memang benar, lukisan itu, seni itu tidak rasional. Karena ada di dunia subjektif. Pak Budiane ini berangkat dari alam dan itu mengajarkan rasional. Rasional yang melampaui rasionalitas apa yang kita pahami di dunia logika. Ini alasannya mengapa Pak Budiane masuk ke dunia kemuliaan. Kalau kita pertemukan keduanya menjadi, Bu Sipamanik mengajarkan keluhuran, Pak Budiane mengajarkan kemuliaan. Keduanya ini adalah ide
menjadi idola dan cita-cita manusia. Jadi cocok, pas untuk digabungkan. Ini alasan saya mengapa saya mau mengantarkan buku katalog ini, karena keduanya berangkat dari tema-tema yang berbeda dan berlawanan, tetapi memang memberikan gambaran-gambaran idola manusia. Kurang lebih seperti itu keberadaan lukisan beliau, sehingga saya yang awam seperti ini tidak bisa menangkap nama apa yang ingin dipersembahkan. Kira-kira konsep-konsep apa yang akan dipersembahkan, disajikan dalam sebuah karya lukisan, atau rupa-rupa apa yang muncul, sehingga tidak jelas wujudnya, apakah bisa berwujud segitiga, segi empat, bisa bergaris lurus, bisa melengkung, dan lain sebagainya. Itu menjadi sangat susah dimaknai, karena sekali lagi, saya tidak berada di dunia itu, dunia seni itu. Begitu juga Pak Budiano menampilkan wujud-wujud, ada sosok-sosok. Itu sosok-sosok itu juga tidak jelas. Sosok apa itu? Gitu. Dan ini menuntut imajinasi yang lebih dari sekedar imajinasi yang dikerjakan oleh rasionalitas kita. Ini sebabnya dia melampaui ukuran-ukuran, struktur-struktur, dan kultur-kultur keumuman. Karena apa yang dikatakan hati memang susah ditangkap. Apa yang dikatakan oleh ide juga memang tidak mudah ditebak. Mudah-mudahan karya mereka berdua memang mendapat memperkaya sanah seni dan kesenian, terutama seni lukis yang memang berkembang pesat dari abad ke abad. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Om Santi 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 Om. Hadirin, mohon aplaus sekali lagi untuk kita semua. Kisah Dua Musim merupakan suatu pertautan antara refleksi batin dan idealisme murni yang diusung oleh para seniman. Realitas, tradisi, dan ritual mempengaruhi masing-masing seniman dalam membangun proses kreatif berkesenian. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan satu pertunjukan kolaborasi puisi dan tari bertajuk Lea. Adapun pertunjukan kolaborasi ini akan dibawakan oleh Putu Satria Kusuma dan Iwayan Bawapati atau Mangku Bawa, serta didukung oleh penabuh Iwayan Gede Purnama Gita, Imade Yamadinata, dan Iwayan Juwana Putra. Hadirin, mari kita saksikan. Engkau sangat
suksesmu adalah Rita, korban kamu. Arianmu membuat panasnya emosi jiwa. Teriakanmu. Sebuah pilihan. Dua musim. Inilah dua musim dalam satu langkah. Kita bertemu satu tujuan, yaitu sebuah kebebasan rasa yang berangkat dari kemerdekaan hati dan menuju pada kebenaran sejati. Pengalaman hidup
menjadikan kita kuat dalam prinsip berkesenian. Karena di sana ada kejujuran, di sana ada pemberontakan ke diri, dan dari pemberontakan menjadikan kita patuh pada satu tujuan, yaitu pembelaan terhadap jati diri yang berwajah apa adanya. Mari kita gemakan kemerdekaan ekspresi diri, bahwa inilah hidupku, inilah wajah hati nuraniku, walaupun sejuta penghalang merintangi langkahku, akan ku terjang. Dan saat aku harus mempertanggungjawabkan kebebasan jiwaku, ternyata mata-mata garang menghantui langkahku, dan banyak jiwa-jiwa liar yang ingin membunuh kemerdekaanku. Tapi mampukah kau membunuh sebuah rasa yang terlahir dari kejujuran diri? Sampai kapan kau mampu membohongi perasaan yang terlahir dari kemurnian hati? Dan inilah hidupku, inilah mauku. Ternyata aku tak pernah berkompromi dengan prinsip berkesenianku. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah wajah berkesenianku, mengalir apa adanya. Terlahir dari kepolosan dan kejujuran diri. Abstrak itu kemurnian rasa. Abstrak itu kebebasan ekspresi. Abstrak itu suara kemerdekaan diri, dan bagiku sebuah karya adalah cermin dari bahwa inilah wajahku, inilah jati diriku. Dan inilah wajah dua musim yang terlukis dalam satu bingkai napas alam. Oleh si Pamanik dan Madi Bunian. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Wayandul Sunadi untuk turut memaknai peristiwa malam ini dengan membacakan puisi bertajuk Patung Wisnu Murti. Untuk itu, kepada Bapak Wayandul Sunadi kami persilakan. Om Swastiastu. Pada malam hari ini saya akan berusaha membacakan sebuah puisi buah karya Ibu Sipa Manik, di mana puisi ini menggambarkan suatu keresahan, keprihatinan, kesedihan sekaligus kemarahan dari beliau dan kita semua. Dan kebetulan peristiwa itu terjadi di daerah saya sendiri, di Tabanan, di mana patung Wisnu Murti yang sudah berdiri tegak bertahun-tahun dan kita begitu sakralkan, tiba-tiba digusur oleh tangan-tangan kekuasaan yang begitu jumawa, menggusur keberadaan patung Wisnu Murti menjadi patung pahlawan. Kita tentu tahu, kita umat Hindu di Bali tentu memiliki sanggah Kemulan, Taksu, Padmo dan sebagainya, atau Pratimo. Itu sama saja patung Wisnu Murti itu sebagai sanggah kita, yang tiba-tiba digantikan oleh patung pahlawan. Betapa itu mencederai sekali rasa religius umat kita di Bali. Dan justru itu terjadi pada tingkat tataran elit
yang harusnya memberi contoh dan suri teladan kepada masyarakat kita. Amat kita sayangkan bagaimana Bali ke depan. Maka pada peristiwa budaya saat ini, momen yang begitu bagus ini, saya pribadi selaku rakyat kecil, walaupun tubuh saya tabun tapi tergolong masyarakat kecil, karena suara saya tidak pernah terdengar nyaring di telinga pejabat. Marilah kita bersama bantu kami di Tabanan untuk menggemakan keprihatinan ini agar tidak menjalar peristiwa-peristiwa seperti ini yang menggerogoti taksu Bali, di mana Bali terkenal begitu cemerlang, begitu bercahaya di mancanegara. Itu karena taksu Bali. Marilah kita peduli masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia umumnya, kalau kita memang mencintai Bali. Suksemo. Dan izinkanlah pada malam hari ini saya akan membacakan puisi buah karya Ibu Siva Manik berjudul Patung Wisnu Murti. Patung Wisnu Murti, buah karya Siva Manik. Kau berdiri di atas bunga padma. Kau simbol sumber kehidupan bagi semua ciptaan Tuhan. Dan anugerah untuk semua orang. Kau disembah sebagai dewa kemakmuran. Dan di saat engkau sebagai air, maka kau disembah sebagai Wisnu. Kau diwujudkan berdiri tegak di tengah jatuh sepatu. Kau disembah sebagai Wisnu Murti. Tapi waktu seakan merubah, dan waktu seakan menghapus taksumu. Di sini, di perempatan Tabanan, kau digusur atas nama keegoan. Entah di mana hati nurani saat ini. Semua.
adalah sambutan dari Bapak Ana Agung Rai dan Bapak Nyoman Rudana sekaligus meresmikan pameran seni rupa dua musim pada malam hari ini. Adapun Bapak Ana Agung Rai dan Bapak Nyoman Rudana merupakan budayawan yang sangat intens memperjuangkan seni rupa modern di Bali. Untuk itu kami persilakan. Om Swastiastu. Pertama-tama saya ingin mewajarkan puji syukur kepada Idul Sayang Yang Diwasa berkat asung waro nugraha beliau. Kita semua bisa hadir pada kegiatan seni pameran dua musim. Tentu juga kami ingin menyampaikan hormat dan kecintaan kami kepada kedua seniman. Kami mohon Ibu Syifa Manik untuk tampil juga ke depan karena Bu Diana di sini, Made. Terima kasih. Yang kami hormat dan kami sayangi Ketua Bendara Budaya, juga rekan kami, Ana Agung Muderai. Tentu ada tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan ini, yaitu Bapak Profesor Badem dan staf daripada ISI Denpasar yang tidak kami sebutkan satu-satu, dan semua hadirin yang kami hormati. Tentu dalam kesempatan pameran dua musim ini kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terutama kepada Made Budiana, yang mana saya Nyoman Rudana sebagai pendiri Yayasan Seni Rudana sudah anggap seperti adik saya sendiri, di mana pada saat Made Budiana masih duduk di bangku kuliah di Yogyakarta pun sering kita bersama-sama dan sering juga kita bertukar pikiran, dan saya menikmati karya-karyanya yang saya lihat selalu konsisten dan terus maju melangkah demi seni itu sendiri, demi Bali dan demi dunia ini. Sebelum saya akhiri dan serahkan kepada Ana Agung Rai, saya ingin, tadi saya melihat sudah dibaca banyak sekali puisi karya Syifa Manik, saya ingin membaca saja sedikit karya puisi karena beliau ngasih saya buku kecil. Dan tentu bukan ininya, yang penting makna yang terkandung dalam puisi ini adalah cinta sejati. Cinta adalah keadaban. Cinta adalah kejujuran. Cinta itu suci. Saat merasa peduli, itulah cinta. Saat ada ketulusan, itulah cinta. Bila hati mampu menyayangi, itulah rasa cinta. Bila takut kehilangan, itulah rasa cinta. Cinta mampu merubah hitam menjadi putih. Cinta mampu merubah pahit menjadi manis. Dan cinta mampu merubah misteri menjadi kenyataan. Semoga kita semua makhluk saling mencintai. Selanjutnya saya ucapkan selamat nanti kepada bapak-bapak dan ibu untuk menikmati pameran tentu dengan getaran hati. Semoga cinta sejati seni rupa tergaung dari kegiatan ini untuk selalu menyuarakan keindahan kepada seluruh umat manusia. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Sambuana. Salam budaya buat kita semuanya. Om Swastiastu. Hadirin yang saya hormati, para budayawan, pemerhati seni,
para sastrawan, dan di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Profesor Madi Banem, Ibu Rindu, dosen dari ISI Denpasar, dan yang paling berbahagia dua seniman kita, Pak Manik dan Madi Budiano. Seperti apa yang telah disampaikan tadi, memang orang-orang yang memiliki intensitas kreativitas yang secara konsisten, yang merupakan sudah pilihannya untuk berkarya dan berkarya dan berkarya untuk pendidikan kita semua. Dan kita patut syukuri sebagai penikmat seni, masyarakat kita yang ada di Bali, bahwa para seniman-seniman kita selalu menunjukkan jati dirinya yang patut kita apresiasi. Suatu cerminan bahwa akar budaya kita di Bali itu memang terlalu kuat, terlalu kompleks, sebagai sumber-sumber yang kita patut angkat, sebagai sumber inspirasi yang terkandung di dalamnya. Saya sering sebut hidden knowledge dan juga ada hidden value. Itu artinya kalau kita riset tentang kandungan-kandungan alam ini di Pulau Bali khususnya, bahkan di Indonesia, begitu banyak ada peninggalan-peninggalan masa lalu, artifacts yang memiliki nilai luar biasa, yang memiliki misteri yang luar biasa, yang memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, sehingga dikagumi oleh siapapun. Madi Budiano dan Ibu Spamani, saya rasa mungkin pertama kali saya saksikan di sini dua unsur manusia bisa dipadukan menjadi satu tujuan, yaitu apa yang telah disampaikan, rasa cinta yang kita patut sharing bersama. Untuk itulah kami, saya Gung Rai dan Bapak Madudano, dengan memanjatkan puji dan syukur, maka pameran ini secara langsung kami buka secara resmi. Om Santi, 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 Om.